welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan bikin berbagai macam aksesoris dari perca kain. Nah, kamu yang punya perca kain di rumah jangan dibuang dulu, bisa dibikin aksesoris yang cantik-cantik seperti aku ini. Nah, aku akan bikin pita dari perca kain ini. Gak motifnya polkadot, ada yang kecil dan yang besar. Nah, ini yang panjangnya warna merah. Dan aku ini ada manik-manik untuk hiasannya yang model pita. Oke, aku pastinya pakai jarum buat jahitnya, dan ada gunting dan lem. Oke, aku akan mulai bikinnya yang ini dulu. Aku akan jahit teman-teman, aku bersihin dulu benang-benangnya. Nah, lalu aku akan jahit bagian tengahnya. Setelah aku jahit nanti, aku akan pakai pita warna pink di tengah-tengahnya. Kalian juga bisa bikin ini di rumah, gampang kok. Cuman dari perca kain apa aja, bisa dibikin pita seperti ini, bisa dijadiin bos. Bikin untaian di bawahnya pakai manik-manik. Aku jahit bagian ini. Oke, aku beritahu ya, perca kain ini di tepi-tepinya pasti ada bulu kayak gini. Lalu nanti aku akan potong. Buat membersihkannya, aku bakar pakai korek api. Jadi dia akan rapi. Nah, seperti ini ada bulu-bulunya. Lalu untuk menghilangkan bulu-bulunya ini, dulu lebihnya aku akan bakar pakai korek api. Sorry ya, korek api itu yang ada cuma korek api kayu, jadi kayak gini. Bakar. Jadi bulu-bulunya itu pasti akan hilang. Yeah.
menyempitkan rambut. Itulah dunia tujuan dari jual ini.